Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bakal menggratiskan biaya tiket kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, pada Agustus 2023. Tiket gratis itu akan dikhususkan untuk masyarakat yang tinggal di bantaran rel kereta api. Kereta api cepat ini akan kita siapkan bulan Agustus untuk rakyat sekitar yang tinggal di bantaran rel kereta api, kata Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran, Banggar, DPR RI bersama. Seluruh Menko, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023, Luhut menyatakan, tiket gratis itu diberikan sekaligus dalam rangkaian uji coba KCJB yang dimana pada Agustus mendatang ditargetkan bakal menempuh kecepatan 350 km per jam, hanya saja, Luhut belum membeberkan lebih detail, terkait tanggal dari serta durasi waktu dari pemberian fasilitas gratis tersebut.